Dimsum vegetarian cuma modal sayuran sama tepung aci. Asli guys, ini asik banget rasanya. Gue gak nyangka cuma modal sayuran sama tepung aci bisa jadi cemilan yang enak banget. Langsung ini buncis satu genggam ya. Kemudian wortel satu buah, habis itu kentang juga satu buah guys. Ini kalian potong-potong gini. Kentang sama wortelnya direbus 2 menit aja, jangan lama-lama. Nah kalau udah kalian tiriskan, kalian taruh gini. Kemudian buncis gak usah direbus, fresh aja. Kasih daun bawang. Terus bawang putih cincang 3 buah. Sama tepung aci 6 sendok makan. Sama tepung terigu 3 sendok makan. Ini 2 banding 1, aci sama terigunya. Nah kalau udah kalian kasih rokiosi biar ada rasa-rasa daging. Padahal ini vegetarian ya kan. Nah kalau udah kasih airnya 3 sendok atau seikhlasnya. Sampai kalis aja guys. Nah kalau udah tinggal kalian bulet-buletin kayak gini ya. Jadi lumayan banyak cuy. Gue pegel lah biasalah ngebulet-buletin gini mah ya. Kalau udah kalian siapin kukusan, kasih minyak wijen yang banyak-banyak, mahal. Tapi gak apa-apa biar agak wangi. Kalau udah kalian kukus aja biarin. Kemudian bikin sausnya ini dari cabai rawit 4 biji, bawang putih 1 biji kalian parut. Kasih tomat, saus tomat 4 sendok, sama apa sih tadi, madu curah ya. Nah, sekitar 1 sendok makan tadi, kasih cuka 1 sendok, kasih air 3 sendok makan sama garam. Aduh, pegel, nge-VO nggak kelar-kelar. Nah, kalau udah ini udah 20 menitan nih, dia matang nih, sempurna. Kalian piringin kayak gini guys, mantap. Dan jangan lupa dicocol ke saus yang tadi kita bikin. Waduh, ini kita cocol-cocol biar kalian ngiler. Kita cocol lagi sekali lagi. Nah ini kalian bayangin deh si bola-bola itu kenyal, terus manis-manis sayuran gitu, ketemu sama saus yang asam asin manis pedes. Kalian wajib recook, bye.